Okay, assalamualaikum guys. Welcome back to Reno Studios. Okay, menangkan sekarang ni musim orang cycling. So, hari ni aku nak buat satu unboxing. Unboxing helmet. Helmet cycling. Yang aku beli masa sale sebelah-sebelah hari tu. So, jom kita tengok. Okay. Okay. Ni helmet dia. And so jom kita buka tengok. Yeah. Aku yang beli ni pun sebab helmet lama aku dah lusuh lah. Berpakai hot tu kan. Tu yang beli lain tu hot baru. Biasa je packaging dia. Dalam kotak ni terus helmet, tak ada kotak lain lah. Okay, helmet ni agak ringan. Dia tanggal sekali dengan dia punya macam visor tu untuk depan. Ada dua tu je. So jom kita try tengok bohong ni kan. Warna dia memang cun. Dia memang ada banyak variasi warna. Tapi aku beli kali hitam lah sebab buat aku memang minat hitam kan. Okey. Okey, ni dia apa dia. Memang cantik. Matte black. Okey. Design dia bagi aku memang cantik lah. Dia hitam, lepas tu dia ada sikit warna-warna ni menuliskan bike boy. Ini bike boy. Ok, lepas tu ada macam stripe sikit, campuran warna putih, merah dengan biru. Ok, belakang ni pun memang nice design. Belakang ni terlihat pun ni super head protection. Tu super head protection. So ok, helmet ni juga dia boleh, dia boleh perketat ni. Oh, tu dia punya lock untuk ketatkan dia. Oh, sebab setengah helmet tak ada. So helmet ni ada. Ok lah. So ni dia punya dalam pula. Dalam dia ada span, lepas tu ada dengan jaring-jaring ni. Span ni pun nice lah. Dia memang cantik. Haa, tu dia. Jaring tu selalu function dia untuk ni kan, untuk tak bagi rambut keluar kan. Keluar pada ni lubang-lubang ni. So satu lagi dia bagi apa, jaring ni untuk bagi nice lah design dia kan. Dia rasa kejap-kejap elok. So memang ok lah. Design dia lebih kurang macam dia aero lah, aerodinamik. Bentuk macam tirus depan tu. Tu dia. Memang nice. Helmet ni aku tak sure kalau dia boleh letak gedok atau apa, sunglasses yang depan ni. Nanti kita try tengok lah kan. So jom kita try pakai tengok macam mana kan. Okay, kita try pakai tengok.
memang sedap. Okay, the trailer. Okay, nice. Oh, memang sedap. Dia ringan, lepas tu kejap pun. So okay lah overall kan. Dia nice lah. Okay guys, so overall aku memang puas lah dengan helmet yang berharga RM42 saja masa sale itu. Tapi yang mengejutkan masa pukul 12 malam tu aku tengok dalam dia punya list yang beli tu kan, harga RM17. So tak apalah, kita bubuh dulu, add dalam chat tu. So lepas tu duk esok tu subuh tu makin-makin tengok harga naik jadi RM42. So memang rugi lah. Tapi dia sebabkan aku dah bubuh dalam tu, takkan aku nak buang kan, so beli je lah. Memang apa, Shopee sale ni memang ada juga syarikat-syarikat yang buat sale kan. So macam ni lah, harga yang tengah malam tu RM4, RM17 naik jadi harga biasa RM42. So bro memang puas hati. Nice. Dengan design, dengan ringan dia kan, ringan sesuai. Lepas tu kejap sesuai kepala. Tapi mungkin untuk yang kepala-kepala kecil ni tak sesuai kan, sebab dia mungkin jadi longgang lah. So soalnya takat tu je video untuk kali ni, unboxing helmet cycling Bike Boy daripada Shopee. Okay guys, thank you for watching. Nice, jumpa lagi. Jangan lupa like, share and subscribe. Okay, bye.